Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Bang Bil. Hari ini kita mau apa? Jalan-jalan santai ya? Ya. Mau kemana? Cikampek. Ya. Jemput kakak dulu. Oh, jemput kakak. Terus? Kita ke Cikampek. Ya. Kita mau nge-review. Jalan-jalan mau beli es doger. Mau makan es doger. Ya. Es dimakan apa diminum? A few moments later. Dua-duanya. Kita makan es doger yang paling enak di Cikampek. Versi siapa? Versi kita ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya jemput primadonanya Purwakarta. Jangan-jangan dia mau beli es doger juga kayaknya. Bisa jadi. Ntar makannya sama-sama di kebun kembang. Apa sama-sama makan ayam juga? Bisa jadi. Besti. Iya. Apa? Rombongan ya. Ini bukan motor, ini kontrakan. Harap dimaklum. Rombongan. Sangka mau besanan kali rombongan. Rombongan dari Karawang gitu. Rombongan dari Purwakarta. Ini jalan alternatif. Kalau mudik biasanya mobil-mobil pribadi banyak yang lewat sini nih. Emang panas-panas paling enak makan es doger ya. Makan apa minum? Nah, es dimakan apa diminum? Spesial es doger dimakan dan diminum. Kan ada campurannya. Iya. Ada toppingnya. Kalau bahasa-bahasa Inggris topping. Di topping tape. Apalagi ketan, ketan, alpukat, alpukat, apa sih sagu mutiara, apa sagu mutiara, sagu mutiara, iya yang pink itu. Oh, berarti paket lengkap dong ya. Iya. Dijamin endul. Endulita namanya. Jalan apa ya, bukan jalan ya, sebutannya kebun kembang. Sebutannya kebun kembang, ada yang bilang kamojing kalau orang asli sini. Oh, iya ngomongnya kamojing katanya. Ayo kumpulan di mana, di kamojing aja. Kamojing di mana, kata aku gitu. Itu di sono ini, di dekat perumahan kebun kembang ini. Hutan Cikampek, iya itu. Jadi mereka sebutnya kamojing. Ini tuh kayak apa sih ya? Hutan penelitian bukan sih ya? Iya hutan ya, penelitian. Nah,
adem. Jadi kadang-kadang tuh kalau pagi, sore atau siang tuh ada monyet. Iya kan? Iya. Biasa aja dong bu monyetnya bu. Ada kayaknya ada. Kayaknya melepas unek-unek. Ada monyetnya. Oh, kita lihat adem banget. Nah, biasanya di sini kalau minggu lebih ramai lagi. Nah, di sini suka ada apa itu yang diangkat itu singa-singaan, odong-odong gitu ya. Ya, ya begitulah pokoknya ya. Ada yang jual makanan. Di sepanjang jalan ini juga banyak yang jual makanan, lebih banyak dari ini. Kadang macet ya. Iya. Saking ramenya. Saking ramenya, saking larisnya dagangannya. Amin. Nanti kita makannya di sini aja nih, sekitaran sini. Di biasanya di sini juga monyetnya banyak. Di atas. Ini kita bentar lagi sampai di tempatnya. Mudah-mudahan jualan. Ini ya? Oh iya. Nah, dia pindah guys. Biasanya di dalam. Biasanya di samping gang. Ini ya. Kan ketemu juga kan sama dia. Panasnya luar biasa, Bu. Panasan kemarin ya. Luar biasa. Luar biasa. Panas. Tiga, Mang. Campur. Yang sedang ya? Iya. Lagi Kamis gak jualan ya? Kamis Jumat gak jualan. Oh, libur ya? Iya. Nyariin. Istri baru datang. Hmm. Masuknya malam, setengah dua saya nungguin. Dari mana? Dua malam. Terus ngobrol-ngobrol ada alat gitu ya. Mana kadang ngomong ini. Sampai jam 3. Ya, tidur, tau-tau siang. Udah, Pak. Alhamdulillah. Yang ini kan tadi? Iya. Buru kan? Iya. Belum makan, belum belanja, belum ini. Repot ya. Prepare-nya buru-buru. Mau jualan, tanggung Jumat. Tanggung ya. Mau Jumatan siangnya. Iya, tanggung. Benar. Kayak di gudang gitu. Iya. Kalau soalnya kan jualnya kita belanja dari malam udah dicapin gitu. Udah enak ya. Kalau mendadak yang repot. Iya benar. Kedebak-kedebuk waktunya ya. Kalau jualan saya berangkatnya malam-malam udah belanja semua udah penuh. Udah angkut sudah selamat. Kalau mendadak hari Jumat, kadang angkut lagi susah. Iya. Full di tengah depan baru dapat grup. Grup ini ya kan? Iya benar. Tapi biasanya di samping pasar situ ya? Namanya? Pedagangnya? Iya. Pindah ke sini? Belum, keluar aja. Oh, lagi keluar aja. Ini baru keluar. Oh. Masang payung, tahu-tahu.
Dari jam berapa biasanya, Mang? Keluar biasanya jam 10, cuman sekarang mah agak selapa ya. Oh, jadi gitu. Berapa, Mang? Mama. Ya. 20 aja. Ya, terima kasih. Jangan ninggalin sampah ya guys, kita bawa pulang. Oke, cukup sekian makan es doger di hutan Cikampek atau apa? Hutan penelitian Cikampek. Hutan penelitian Cikampek. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.